kita sebut worker. Jadi objek yang dikerjakan ada. Imbalannya apa? 30.000 dapat rokok. Kalau tidak dapat rokok, ini objek yang dikerjakan ada dan imbalannya. Ya, mari kita lihat masing-masing. Kita yang wakili perusahaan, imbalannya hanya matur nuwun. Gak jelas yang boleh kerja sih. Pekerja rentan atau tidak itu calon. Jadi saya menyampaikan terkait dengan pengupahan, baik itu upah minimum maupun struktur skala upah, itu dalam konteks kebijakan pengupahan. Untuk upah minimum kita melaksanakan sesuai dengan keputusan gubernur. Kemudian untuk struktur skala upah, surat edaran dari gubernur itu sudah kita tindak lanjuti dengan surat edaran wali kota. Dan tadi sudah saya sampaikan, saya mohon untuk pekerja yang kurang dari 12 bulan diberi upah berdasarkan upah minimum kota Tegal terhitung mulai 1 Januari yaitu 2.5930,52 sen. Untuk pekerja dengan masa kerja yang sudah lebih dari 12 bulan harus diberikan upah dengan berdasarkan struktur skala upah. Itu wajib ditaati perusahaan atau bagaimana sih Pak? Ya wajib, artinya yang terkait dengan upah minimum dan struktur skala upah itu semuanya wajib. Dan tadi sudah disampaikan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan bahwa ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan itu. Untuk kayak pekerja ada pusat aduannya Pak di kantor dinas kependudukan? Ya, kita sudah menerima baik secara online, kita ada fitur pengaduan masyarakat di aplikasi Lapor Sijaja, bisa by phone, bisa lewat Facebook Messenger itu, kemudian bisa Twitter di direct message dan seterusnya, bisa lah. Artinya silahkan nanti teman-teman pekerja yang diberi upah tidak sesuai dengan UMK maupun struktur skala upah bisa mengadukan ke kami dan nanti akan kami informasikan kepada pengawas ketenagakerjaan terkait dengan bahwa memang kemampuan perusahaan untuk memberikan atau menaikkan upah di 2022 memang seperti itu gitu. Jadi memang tidak ada gejolak apapun sih. Kami sudah sebelum sesi ini kami sudah dapat edaran dari gubernur. Kami sudah sampaikan secara lisan, mereka menerima. Perusahaan sendiri sudah siap Mbak untuk dengan hak? Siap. Kita selalu komitmen mengikuti aturan yang ada. Dari tahun ke tahun kenaikan ini di Januari kita sudah langsung penyesuaian. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.